Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih ya di Adnan Games. Lagi-lagi nih saya keluarin lagi nih material Palamea. Mumbul, jenong, saya sekantor, warna enak, ajib, harga murah. Tuh, kapan lagi coba? Kurang apa tuh, ya kan? Langsung disimak aja videonya bosku. Dimensinya 17 kali 14 kali 11. Harga murah aja. 1 juta nih, Bu. Tuh kan. Seger bener warnanya. Terus birunya itu aduh. Mumbul buat pencinta-pencinta ses kantoran. Ini bener-bener pas banget pokoknya buat di jari. Dijamin gak kecewa pastinya. Untuk ring saya masih pakai ring alpaka ya. Untuk edisi kali ini masih ring alpaka. Karena yang bisa terjangkau oleh banyak orang harganya. Kalau saya perakin, pasti bos semua juga udah pasti bisa menilai lah harganya kira-kira. Kalau penjual jual bacan ring perak harganya berapa itu pasti Anda semua udah pasti bisa bedain kan gitu. Ini di outdoor, sekarang nih video indoornya nih. Kita lihat perbedaannya. Tuh kan, di bawah lampu aja masih enak banget bos. Kapan lagi coba? Ini yang mumbul, saya sekantor. Ini sisa ini doang loh bos, belum ada lagi. Karena memang material Palamea itu yang minim kapur, yang jauh dari minus, itu sangat amat jarang ada materialnya. Makanya nih mumpung lagi ada, jangan sampai kehabisan. Udah gitu harga relatif masih murah lah. Apalagi kalau buat dipakai kondangan, ngantor, main, nongkrong. Minimal nih jari tangan tuh jadi pusat perhatian. Habis itu orang yang dilihat. Nah, wibawanya makin naik kan. Jadi jangan salah, orang pakai cincin itu, laki-laki pakai cincin bukan dukun. Ini bukan era tahun 60-40an yang pakai cincin dibilang dukun. Tapi hanya sebatas hiasan jari, aksesoris. Sekarang kalau kita pakai cincin mahal, wih, bacan pasti mahal. Kan kelihatan juga makin berwibawa. Orang juga nggak bakal langsung semena-mena sama kita ya kan. Itu sih secara pandangan garis umumnya aja ya kan. Langsung aja nih bos, kalau mau silakan order langsung WA atau FB saya. Saya tunggu bos. Terima kasih nih udah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.